Ini saya udah siapkan tripod ya di depannya, di depan sarang perenjak, dan nanti handphone saya taruh di sini. Ini soalnya saya tidak punya kamera ya. Dan nanti kita tinggal mengambil posisi, mengatur posisi gambarnya ya. Seperti apa ya? Ya seperti itulah cara saya mengambil video anakan burung perenjak lagi diloloh sama induknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Jutosong ya. Kali ini masih mengintip sarang burung perenjak yang lagi meloloh anaknya. Ya, kita lihat dulu sarangnya ya. Ini dia sarangnya. Dari samping ya, kita lihat dari belakang seperti ini dari belakang. Terus kita lihat dari samping kiri seperti ini ya. Ini sarangnya sangat rapih, ini dianyam-anyam ya. Dari samping kanan ya, dan kita akan intip dari depan ini. Nah ini dia dari depan, anaknya sudah keluar bulu ya. Jadi anak ya. Bisa dilihat anaknya ya. Jadi ya, ada 3 dan sudah keluar bulu ya. Ini mungkin nanti 2 hari lagi bisa diambil ini. Dan cara saya mengintip sarang perenjak ya, seperti ini ya. Ini saya udah siapkan tripod ya di depannya, di depan sarang perenjak, dan nanti handphone saya taruh di sini. Ini soalnya saya tidak punya kamera ya. Dan nanti kita tinggal mengambil posisi, mengatur posisi gambarnya ya, seperti apa ya. Ya seperti itulah cara saya mengambil video anakan burung perenjak lagi diloloh sama induknya ya. Semoga teman-teman ada sarang perenjak di rumah dan bisa ya, di sekitar rumah teman-teman bisa ditiru cara saya ya. Dan terus channel saya Jutosong, jangan lupa like, comment, dan juga